Seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tega membacok istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga korban sekarat. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui motif pelaku. Dengan dibantu warga, polisi akhirnya menangkap Zainul Arifin, warga Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Pria berusia 24 tahun itu ditangkap setelah tega membacok istrinya dengan parang hingga korban sekarat. Sebelum kejadian, keduanya sempat cekcok. Tak lama berselang, tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Dan saat warga datang, korban sudah terluka parah di bagian kepala dan kaki. Pelaku telah dibawa ke Polres Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara korban dibawa ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan untuk menjalani perawatan medis. Saya tadi tahunya sudah korban itu tergeletak di samping rumah saya dalam posisi sudah terluka di bagian kepala dan juga kaki. Jadi saya datang sudah banyak warga yang mengkerumuni, kemudian saya minta tolong ke warga untuk segera melakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Mengamankan TKP sama melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Di selanjutnya kita koordinasikan ke unit BPA karena ini masalah dalam lingkup rumah tangga. Mungkin barang bukti yang diamankan apa ya? Untuk sementara barang bukti yang diamankan saja.